Good morning, Kewan. Selesai bangun tidur, langsung beresin tempat tidurnya ya. Lalu, Kewan mandi. Nah, Miss Pira sudah selesai mandi. Sudah wangi. Nah, selesai mandi, Kewan jangan lupa sarapan. Nih, Miss Pira sudah nyiapin sarapannya Miss Pira. Tarat! Miss Pira sarapannya smoothie. Smoothie, buah naga, dan pisang. Kalau Kewan sarapannya apa? Yuk kita sarapan bareng ya. Sudah pada selesai sarapannya? Sarapannya harus sendiri ya, makan sendiri, oke? Nah, selesai itu, Kewan, Miss Pira mau belajar. Kalau Miss Pira belajarnya, nih, Miss Pira belajar mau bikin kegiatan untuk anak-anak. Tuh, nih, Miss Pira udah punya buku dan punya pulpen. Miss Pira mau bikin kegiatan apa aja sih yang harus dilakukan sama anak-anak di rumah? Kalau Kewan belajarnya apa? Yo, ambil pensil sama kertasnya. Boleh belajar baca 4 huruf. Boleh belajar menatap 2 huruf sama mami. Oke? Oke deh kalau gitu. Happy nice Friday, Kewan. Selamat hari Jumat. Ya, selamat menikmati hari ini. Semoga Kewan tetap happy, oke? Dan tetap sehat-sehat semuanya. Bye-bye.